Okay, ni hari kita cerita sikit apa filem yang kita nak beli, apa yang kita tak boleh. Yang ini medical filem, jenis CR. Apa kita pakai CR filem lah. Filem ini boleh. Yang ini tak expose punya. Ini sample dia. Ini pun boleh juga. Ini jenis filem CR. Yang dulu punya adalah macam ni. Yang ini medical filem juga. Ini tak room punya. Tak room adalah dia pakai, dulu pakai chemical kena cuci, kena pakai fixer, developer, baru dia boleh ada image. Yang ini pun boleh, yang ini tak expose pun boleh. Ataupun medical film ini dah dulu punya lah, tapi dia sudah expired. Color dia akan jadi macam ni, purple color atau warna hijau, warna biru, macam tu boleh. Yang ini medical punya lah. Ataupun yang ini dentist film macam ni pun boleh. Ataupun dentist dia. Tapi ini kuantiti kurang sikit lah. Selalu dia sikit sangat kuantiti dia. Macam ni. Yang ni pun boleh. Ini dentist pakai punya, tak expired punya ni. Nah, tengok nampak tak color dia. Ada hijau, ada macam warna purple punya. Yang ni boleh. Lagi satu industrial punya. Yang ni kita ini industrial lah. Kita NTT. Yang ni pun boleh juga. Yang ni tak expose punya. Nampak tak? Yang ni boleh. Ini ada sample. Yang ni pun sample semua. Yang ni semua industrial punya. Yang ni semua medical punya. Yang ni pun industrial punya. Yang ni tak expired punya, tapi ini casing dia, ini saya belum buka lagi lah. Akan buka lagi, tapi semua ini expired punya. Industrial film. Yang ni pun boleh. Apa yang tak boleh adalah macam ni. Ini clear punya, kosong punya. Ataupun yang ini. Ini medical punya, ini CR punya. Ini calibration punya, ini sebab quantity gantungan dia tak bagus lah. Ini kita pun tak boleh lah. Macam ni semua tak boleh. Apa kita ambil yang macam ni, sebab sudah expose ataupun expired dia, ataupun tak room punya. Ataupun yang macam ni. Yang ni semua boleh.